selamat datang di channel saya di JL Manji. Nah, bagi yang baru gabung dan baru datang, silakan subscribe dulu di bawah dan tekan tombol like-nya supaya saya tambah semangat lagi bikin video. Dan cek juga video saya lain tentang review alat tackle pancing. Dan kali ini, kemarin saya sudah unboxing ini. Kalau kalian belum lihat, di sini unboxing-nya. Dan kali ini saya akan bongkar si Yukon Latte ini. Katanya bisa jadi alternatif buat kalian yang nggak dapat namanya Daido Daimos. Apakah benar? Yuk kita cek aja. Oke lur, ini dia materialnya dari si Yukon Latte, tapi ukuran 1000. Oke, dari mana kita mulai? Di atas dulu. Ya, salah sedih 10. 10 sudah kosong. Tidak ada apa-apa di dalam 10-nya, tidak ada bearing dan tidak ada segala macam. Ini clicker tipe biasa yang pakai per. Tapi suaranya oke lah. Drag knob-nya sangat-sangat mirip dengan Daido Daimos. Oke, untuk drag washer ada dua besi dan dua felt biasa. Yang menarik bagi saya memang handle-nya sih. Handle-nya ini ya oke lah kalau ini, karena ini aluminium CNC begitu, enak untuk dipegang. Kalau untuk seribuan untuk casting enak masih. Kita turun lagi ke bagian rotor. Nah ini rotor. Untuk bahan rotornya sih lumayan. Tapi sayangnya belum ada bearing di sini. Nah, di sini belum ada bearing. Kita turun lagi. Ini cover penutup one way-nya. Cukup agak bikin kesannya sedikit berbeda dengan si Daido Daimos. Ini juga sedikit berbeda. Bearingnya tidak ada yang seal sama sekali, semuanya full open. Jadi dari bearing utama, bearing di kanan kiri drive gear juga open. Nah ini yang membedakan dia dari Daimos, dia ada bearing di bawah one way. Jadi di bawah one way ini ada bearing lagi. Nah, seperti ini. Sedangkan di Daimos itu tidak ada. Tapi sayang di line rollernya tidak ada. Harusnya mendingan di line roller sih ini. Oke, turun ke one way. One way-nya ya biasalah. Biji-biji ukuran pentolannya pun juga standar. Untuk bahan drive gear, kalau saya ngerasa sih bahan drive gearnya 11-12 memang dengan Daimos. Penjualnya sih memang nggak salah kalau ngomongin ini mirip dengan Daimos. Dan bisa juga jadi alternatif sih memang. Pinion gearnya sama, kuningan tadi. Main shaft-nya untuk 1000 masih cukup oke. Bentuk oscillation guide-nya pun ini menurut saya sih agak-agak rawan patah ini di bagian ini nih, karena agak tipis dia punya corannya. Tapi di sini ada plat untuk menahan laju si oscillation guide ini, jadi cukup oke lah. Oscillation gear bahannya sama dengan si drive gearnya tadi, memang 11-12 dengan Daimos. Untuk bahan body sendiri masih berbahan grafit.
berbahan grafit di side plate juga. Rotor juga. Tapi di handle ini sudah metal. Oke lor, itu tadi video bongkar-bongkarnya si Yukon Latif. Ternyata material dalamnya agak mirip-mirip dengan si Daimos. Ada plus minusnya. Plusnya, dia punya bearing tambahan di pinion gear. Jadi di pinion gear, di gigi nanasnya itu ada dua bearing. Jadi di atas di bearing utama dan di bawah one way ada dua bearing jadi di pinion gear. Jadi dia punya putaran lebih terjaga dan lebih smooth, pastinya lebih halus. Plusnya lagi dia punya plat untuk menahan laju si oscillation guide itu cukup besar, jadi cukup baik untuk memastikan bahwa si oscillation guide berada di track dan mainshaftnya juga berada di track. Ini bagus buat ketahanan si rel ini. Minusnya, nah ini bearingnya ada yang berkurang di line rollernya tidak ada bearing sayangnya. Dan kalau menurut saya yang paling menarik ya handlenya sih. Memang handlenya enak dilihat dan memang enak dipegang kalau untuk ukuran 1000 ini. Jadi dia ada dua tipe handle. Untuk 1000 sampai 3000 dia memakai handle seperti ini. Nah untuk 4000 dan seterusnya dia memakai handle seperti si Daido Daimos yang bulat itu ada bolong-bolong. Kalau ditanya Yukon Latte ini cocok apa atau tidak jadi alternatif Daido Daimos, saya bisa bilang iya, karena si Yukon Latte ini putarannya mirip-mirip, handle-nya lebih enak, dan dengan material yang mirip-mirip sudah pasti max draft-nya pun mirip-mirip. Nah bagi kalian yang kehabisan stok si Daimos Pro, Daimos biasa ini bisa menjadi, ini si Yukon Latte bisa menjadi alternatifnya. Ini untuk ukuran 1000 dia tersedia sampai ukuran 6000. Oke, segitu saja videonya lor. Jangan lupa like dan subscribe videonya supaya saya tambah semangat lagi bikin video. Oke, bye bye dulu mancing.